Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Takwa Aquarium Channel. Channelnya bakul iwak ngapak, nek orang ngapak, orang kepenak. Dan ini lanjut habis dari kolam mampir ke rumahnya Pak Ngono ya teman-teman. Sekalian packing dan sekalian saya juga mau mereview ikan koi jumbo nih Pak Ngono yang rencananya mau ditawarkan dengan harga murah. Ini karena jumbo loh ya, udah siap siap indukan ya mas ya. Dan bagi teman-teman yang baru gabung dan suka dengan channelnya Takwa Aquarium, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Dan yang sudah gabung, terima kasih atas segala doa dan dukungannya. Ini lanjut habis panen, saya mampir ke rumah Pak Ngono ya teman-teman. Ini untuk di lokasi samping rumah Pak Ngono juga terdapat banyak banget kolam-kolam. Kolamnya banyak banget ya, di sini juga rata-rata masih pembudidaya dan pembesaran koi. Nah ini koleksi di sebelah samping rumah Pak Mono ada para jumbo, jumbo apa bagi ya Pak? Ini ada jumbo kohaku, hariwake. Ini memang benar-benar jumbo. Ini kurang lebih size 60 sentian ya, 60 sentian. Ini size 60, ada hariwake, platinum. Itu ada Kiko, apa platinum kue, tanco, platinum tanco, ya teman-teman. Susui juga ada. Benar-benar rata-rata 60 cm karena memang buat indukan. Indukan pokoknya ya. Ini untuk indukan. Size 60 cm-an. Tanco juga ada. Ini hari wapenya gede banget. Ini kayaknya paling gede hari wapen. Size 60-70. Karena kolamnya dalam banget. Kayak kedalaman kolam mana 2 meter ya Pak? 1,5 meter karena takut jatuh. Jadi saya ngeliat dari sini. Ini ada kolamku. Sama-sama masih dari wakil susu. Kohakunya apik banget kolamnya. Kita borongan ini berapa ini per ekornya ya Pak? 3 juta Pak? Ini per ekornya minta 3 juta ya teman-teman. Nanti bisa hubungi Takwa Aquarium yang minat. Boleh borongan. Selangnya aja luas, saya kurang lebih ada 20 kali 50. Mulai mendekat. Ini untuk indukan bagus juga ya teman-teman, nanti bisa kalau yang pingin mijahna, mijahna budidaya juga bisa. Jumbo, super jumbo, jumbo koi jumbo nepak ngono. Ini mau dikasih makan. Terus diwimpan anu ya? Gede-gede nih. Ki 60 cm kabeh ki? Yo lah. 60 cm iki. Oke, rata-rata 50-60 ya. Jumbone iki. Iki dipani miki apa urung? Oh, yo dipani sing dene apa. Oh. Ki indukane berarti sing pada miki nang kolam kayak apa? Iya. Ini ternyata ini sebagian indukan dari yang tadi di kolam kolam-kolam pembesaran. Indukan totalan 60 lebih. 60 ekor. Mungkin akan 60 ekor ki? Oke, paling pira ya? Ini aja cagu ikinrin juga kohaku sanke ya. Ududing. Pujaku, Kiko,
Ini kita kasih makan ya. Jaranannya beras kap jumbo nih juga. Beras kap sih suka nanti ki. Aduh ya. Basement aja. Ini yang mau pesen ge. Jumbo-jumbo nih ge. Jaluk telung jutaan ge. 10 ekor. Apa gini 10 ekor ge? Tapi sih dijual 10 disit ya. Ini 10 hanya 10 yang dijual. 10 ekor milih 3 jutaan. Berarti pira? 30 juta. 30 juta. Jumbone 30 juta. Murah yakin. 60 lekap lah. 60 senti up. Minta 30 juta. Masih di proses pemberian pakan jumbone. Ayo diborong jumbone. Ki didol pira pak mono? 3 jutaan ya. Seekor 3 jutaan. Mono kedol 3 jutaan. 10 ekor ya. Penawaran dibuka harga 3 juta per ekor. Sing didol pirang ekor ge? 10 ekor. Sing dijual 10 ekor. Milih ya. Ini Pak Asono. Pokoke ulih. Boleh milih. Ayo Pak rembukan-rembukan nendang cepet bali sawan dulu. Kotor dibayar. Demen apa ora aku ya? Ndik. Ya siki ya nyong ya urung demen wong urung ana duit tek. Mesti demen sih Pak. Engko beli. Kita promosi kena ya Pak ya. Ngono tapi aja karo nyong apa ne. Ora is karo nyong bae lah. Pokoke Pak mono ki njep didol 10 ekor. Milih jenis apa baik ya? Hah? Cagoi, kohaku. Cagoi, kohaku. Mukasi, kiko, hariwate. Pokoknya dia nggak mau dihubungi, jadi dia minta lewat takwa aja. Dia minta harga segitu. Pernah? Original, orang pernah dijasa. Harganya produknya original. Mantap produk original jerege. Oh, molekulnya indah banget molekul lom. Orang hilang ya Pak? Apa nek? Iya nek. Bisa apa? Kon ngasih jenis sih lah. Oh. Jenis sudah nang wetan mangkon kudon kok wetan. Ada wetan dulu nih ada kali. Ada jam. Jangan ngerti mungkin 5 bulan mana murung burung itu. Nah Pak, memang jumbo. Jumbo, indukannya memang jumbo. Memang indukan jumbo. Oke, nurung pada ngenduk. Nurung bukan indukan, ini bakalan. Oh, ini ternyata maaf tadi salah. Ini ternyata bukan indukan, tapi bakalan bertelur. Karena ini memang belum burung belum ngenduk sama sekali ya. Si perawan itu ya. Ya singkir nembet tahu untuk sepisan gitu. Oh singkir wis. Sepisan. Nah, ini udah. Ini yang masih pada belum bakalan. Pokoknya milih 10 ekor dijual murah jumbo-jumbo. Oke, saya sih berarti 50 cm apa 60 cm apa? 50 cm up. Oke, ngumpul kabeh itu. Krungu suarane Pak ngono apa ya? Ini urung belum ngenduk padahal wadon, Pak. Masya Allah ngumpul kabeh ya. Ini kan dodol koi. Tolak sini nasak Pak ya Pak Azal. Nasak gue lah. Tapi kok hari makannya gede banget ya. Ini udah tegal lah. Awal gue bakal ngapain. Dipetakan gue. Kodong gue. Karena dodol ya gue. Iya. Lanjut ya, apik ya. Tapi mau hati udah dodol kok. Angger sing wong ngarani kadang-kadang kujaku doit. Memang ana warna dasare beda, Pak. Iki angger sing kiko piye ge? Warna dasare biru. Kae kiko kuwi biru kan? Klawu apa biru? Ya, ya klawu lah ya. Tapi angger ana sing ngarani kujaku, ndek iki ge warna dasare kuning karo putih. Angger kiko kae mung loro tok ae. Ana wadon.
Kue kue kila nak macam ni? Iya. Kue jumbo kue kue tingkat kan? Kue berarti ya sungsung kini ya. Iya. Ini beda ya, wis ket, wis beda, wis beda ya. Kayaknya lanang wadon kayak sepasang kayak. Kayak akeh wadon ya lanangnya sing gede kuning abang iki. Berarti kebanyakan sepasang ya, Pak? Iya. Ini rata-rata sepasang, hari pakai sepasang. Hari pakai sepasang. Hari pakainya sepasang, kohakune sepasang, platinum juga sepasang. Angger kohakune malah siji tok. Oh, siji tok. Cagui juga siji tok kowe. Cagui gendrin. Ini kebanyakan sepasang-sepasang. Kohakune jomblo. Mungkin jomblo kok. Kucakune melasi karena pasangane. Iya nang kene anu jarang tok gunakan nampus. Dadi nyong gunakan sing nang lanang malas. Iya anak kan abang putih sing tok omong nak kae wingi langka. Ya anak kujaku kae Pak. Kae sing abang putih kaya kau aku ki kudu kau aku ki kujaku. Kae kan ngering metu ringe. Jajal di empani Pak Karsono. Nggih. Iya. Udah kok aku. Iki mburi iki. Iya. Nah. Iya. Itu kan hikarine metu warnane siripe putih. Jarine. Setiap sisi kiku ana teman-teman. Iya. Kuwi langka banget iki Pak iki ya. Kuwi sangat sulit banget nyong be sampai saat ini gawe iki susah kan. Iya berarti yo itu. Ayo kok aku jadi. Iya. Kan ngering. Itu sangat sulit mengukur kelemahannya kurang putih nang nang warna ya kurang jreng. Warna kali kayak itu kertas ini kayaknya cukup sekian ya teman-teman di tempat Tepak Ngono karena memang udah capek nepol. Jadi saya mudah mau pulang. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Takwa Aquarium. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.